Oke, semuanya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, so good morning class, how are you today? Good morning. I'm doing well, thank you for asking. Anyway, for today's class, we will learn another English material. And but yes, please. Please move on to this one. Okay, please. Okay, sorry for the interruption. So, siapa lagi? I know. Jadi sekarang kita coba lagi tadi ada gangguan, sorry. Materi kita ini masih materi bahasa Inggris yang akan melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin itu kita belajar tentang kata kerja aktif. Ada yang masih ingat kan apa itu kata kerja aktif? Kata kerja. Kita belum masuk ke passive voice. Gue masih di kata kerja. Sebagai. Apa sih ada yang tahu kata kerja satu? Sebut saja satu kata kerja apa sih Miss Rachel? Run. Good. Work. Good. Itu disebut kata kerja aktif. Nah, kenapa kita mau ngomongin kata kerja aktif? Kita akan mempelajarinya hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin semuanya saya lupa. Before we start our class for today, have you prepared for study? No. Not yet. Bukan no ya, tapi not yet. Kalau no kalian kok keras sama sekali kan? Not yet. Now, who's the class leader? Siapa ketua kelas ini? Agil, please lead the prayer. Before we study, let's pray together. To pray again. Today is Monday.
13, 9, 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 saya akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Tolong diperhatikan ya. Yes. Ya, kita sampai jam berapa sih? Dari kita mulai tadi dari jam 10.20 ya. Yes. Berarti kita so we start from 10.20, so we will finish this at 11.30. Okay, now I want you to watch this video first. Eh, dan bisa gak ini gimana cara biar full screen-nya? Itu sudah. Slideshow, ya? Yang bawah. Oh, yang This one. This one? Bukan yang ini, yang kiri, sebelahnya. This one? Ya. Thank you. I'm so eager. Can you please watch? Can you watch this? Can this? Eagle. Yes. Eagle. 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 Yes. Eagle. Yes. Eagle. Eagle is the common name for many large birds of prey of the family Axiphagidae. Eagle lives on grassland. They mostly live in trees in grassland areas. Eagle's eyes are extremely powerful. It has a visual acuity 3.0 to 3.6 times above humans. They can easily spot a potential prey from a long distance. This keen eyesight is primarily attributed to their extremely large pupils, which ensure minimal detection of the incoming light. They have strong wings, sharp beak, long talons, and they are all carnivores. Eagle can fly between 3 to 4 hours. This is the primary food of wild eagles, but they will eat a variety of other animals and birds. Their prey items include small mammals like rabbit, raccoon, and squirrel. Most of the 60 species of eagles are from Eurasia and Africa. It has been observed that most birds of prey would trip over their shoulders before striking prey. They rank at the top of the food chain as apex predators in the eagle world. That's all about the eagle. Thanks for watching. Okay, kalian, you have seen the video. Ini merupakan tugas dari salah satu murid di sekolah. Saya ambil dari itu. Siapa ngambil dari siapa siapa ini? Siapa itu? Dan dari video tersebut kira-kira video tersebut menceritakan tentang apa? Eagle. Eagle can fly between 3 to 4 hours. Hours. Good, good. Artinya? Long bisa terbang dari 3 sampai 4 jam.
tidak sangat baca. Oke, itu info dari sana. Ada yang lain infonya? Satu lagi deh. Pasti harusnya juga nggak apa-apa. Yang bisa kami dapatkan. Thank you. Dapat. Mata yang lebih alam sangat tajam. Mata yang lebih alam sangat tajam. Good. Apa lagi satu lagi deh? Cewek. Teman. Oke, teman. Kamu dapatkan dari film tersebut. Penjelasan tentang apa? Sayapnya kuat. Good, sayapnya kuat. Oke, itu adalah video tentang penjelasan elang dalam bahasa Inggris. Dan di dalam bahasa Inggris, ketika ada penjelasan yang secara umum seperti itu disebutnya dengan report text. Apakah ada yang mengetahui apa itu report text? Anda pernah belajar di SMP? Report text masih ingat gak? Ingat. Oke, tapi kebayang dari report text itu yang kayak tadi. Jadi report text itu menjelaskan sesuatu secara umum. Kalau deskriptif, ada yang masih ingat deskriptif? Nah, lebih spesifik dan di satu saja misalnya, saya akan menjelaskan check up. Itu deskriptif, karena saya menjelaskan satu saja, tidak umum. Tapi kata saya menjelaskan manusia, itu report atau deskriptif? Report, karena saya menjelaskan secara umum, secara semua. Itu disebut report text. Oke, bisa kalian di sini? Definition of report text. Report text is a type of text in English that describes the details of an object. Detail in this text are scientific details which include the description of object, both physical and non-physical, from scientific facts about the object. Jadi report text ini adalah mendeskripsikan detail dari sesuatu. Bisa itu hewan, bisa itu tempat, bisa itu kejadian, bisa itu fenomena lingkungan, bisa dan menambahkan detail, tapi detail di sini lebih ke deskripsi, bisa dari secara fisiknya atau bisa dari secara sifatnya atau non fisikal. Seperti ini kita kan menjelaskan manusia misalnya memiliki kemampuan untuk berpikir yang sangat tajam, itu kan gak ada fisiknya, jadi lebih ke penjelasannya seperti itu. Terus dan juga ketika di dalam report text itu harus secara saintifik, jadi harus memiliki fakta yang jelas. Jadi nggak bisa kalau deskripsi itu kan kucing saya bunyinya sangat lembut berwarna hitam, itu nggak harus dijelaskan secara saintifik kan. Nah tapi kalau misalnya report text seperti itu tadi, elang bisa terbang 3-4 jam, itu berarti sudah ya dibuktikan dulu kan. Nah, itu jadi itu sebenarnya report text. Terus karakter dari report text itu contain scientific facts, sorry ya seperti tadi kan. Jadi harus sesuai fakta. The title text looks more general. Jadi judulnya pun secara umum. Misalnya contohnya tadi eagle. Eagle itu elang, umum, semua elang. Jadi tidak ada spesifik. Terus using the simple present tense. Apa sih itu? Menggunakan simple present. Apa itu simple present? Yes, tenses yang menggunakan fakta atau suatu kegiatan diulang-ulang. Berarti tadi fakta kan? Elang mempunyai mata tajam, fakta. Berarti menggunakan simple present. Good. Lalu menggunakan passive voice. Apa itu passive voice? Kalimat yang di kalimat ya? Di juli. Dan pada dasar passive voice itu adalah awalan di. Misalnya kalau aktif voice kan awalan mood, misalnya saya mengajar kalian, itu kalimat aktifnya. Tapi yang menjadi pasifnya, kalian diajari saya. Itu dalam bahasa nanti kita akan belajar tersebut. Lalu general classification. Jadi general seperti itu diklasifikasikan secara umum. Jadi umum. Lalu yang terakhir general satu yang paling penting adalah dalam berkonsep ada dua general classification. Jadi klasifikasi secara umum dan deskripsi. Jadi deskripsinya adalah penjelasan secara lebih detail. General description contohnya adalah manusia adalah makhluk yang tinggal di bumi. Gitu. Lalu deskripsinya manusia memiliki dua kaki, dua telinga, dua mata. Seperti itu adalah report text. Sampai sini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, ini report text. Tapi karena di sini ada satu hal, karena saya anggap kalian sudah mengetahui report text seperti ini,
kita akan masuk dulu ke language speaker dari si report text. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sini. Saya punya video buat kalian lagi. Tolong kalian perhatikan dan kalian coba kira-kira materi selanjutnya kita akan apa itu. The children. The
So they can be children. Yes. What is the verb? Eight. And what's the object? Okay. Now, do you know how to make this sentence into a passive voice sentence? You want to try it? Okay, I will give you an example how to change this passive sentence into a passive sentence. Okay. Was eaten by the children. Yes, the cake was eaten by the children. So this is the passive voice from the active voice. Because the active voice is more about the subject, the doer, and the passive voice is more about the object. So the information is about the object. The cake. We want to know what happened to the cake, not who ate it. Now, do you know how to make difference between active voice and passive voice? I will give you six steps to change an active voice into a passive voice. Okay? First, you need to identify the subject, verb, and also the object from the sentence. Second, move the object to become the next subject of the new sentence you want to make in passive voice. Third, you need to make sure what tense is used in the action sentence. Fourth, you need to contribute the verb be into the sentence in passive voice to make. And five, add the past participle on your sentence or the verb tree. And number six, subject of sentence will be your last one in your sentence by adding by in the last part of your passive voice. Okay, now I believe that you have all been learning how to make an active voice into a passive voice. Now let's make another, some practice. I will give you one sentence for you, and please change this sentence into a passive sentence. First, someone has stolen my neighbor's car. Someone has stolen my neighbor's car. My neighbor's car has been good. Has my neighbor. Good. Nah, tadi kalian sudah melihat apa itu passive
voice. Jadi ada dua kelompok persyaratan. Ini ada materi ajarannya. You will have your material in voice. Di sana di materi ajar kalian bisa lihat buat bersama-sama. Terusnya deh kalian mungkin gabung. It's okay, it's okay. Temukan, pindahkan, ketahui, tambahkan,
ubah, tambah. Ingat gitu ya. Kau kecepatan dari video ini? Iya. Iya. Polio? Iya, lupa. Ini bisa diambil dari sini juga nih. Kan. Jangan semuanya juga, singkat saja sesuai apa? Serapan kalian. Do.
Tapi kalau kalian masih menjelaskan satu itu lebih bagus lagi. Terus satu lagi sih?
more important than the agent. Awas kan jika pekerjaannya lebih penting daripada orangnya. Good. Jadi objeknya, informasi objeknya lebih penting daripada yang melakukannya. Good. Terus apa sih kita harus melakukan pasif voice? If you don't know who has done what we are talking about, jika kita tidak tahu, dan Noodle.
Ketiga, know the tenses. Tensesnya tadi sama. Simpel? Nah, nanti pokoknya beberapa. Ini simpel pas. Kita sebenarnya adalah simpel pas. Jadi, ya pasti pas karena sudah benar-benar mengerti tenses ya. Dan karena pasti sudah tahu tenses itu sudah. Lalu, tenses sudah tahu. Masuk ke ayat the participle and the to be. Apa sih to be? Yang mengingat nggak to be? Apa itu to be? Kata sambung itu yang tidak. Tugi itu adalah RMIS. Tugi itu RMIS. Nah, ini singkat ya, tugi. Kalian kasih lupa. Jadi ketika sudah ada tensis yang sudah tahu, kalian harus menurunkan tugi. Kenapa menurunkan tugi? Karena dalam hal simpos ini dibutuhkan tugi. Karena selanjutnya si kata kandinya sendiri berubah RMIS. Thank you, Pak. Oke, ketika itu RM atau IS? IS, kenapa IS? Karena dia satu, dia satu. Udah ketemu nih IS nih. Dari RM IS, itu dia jadi IS. Sudah turun. Tapi karena ini bentukannya lampau, IS pun harus berubah menjadi lampau. Jadi? Was. Kan was. Change the main. Lalu yang kelima. Nah, into verb three. Dalam bahasa was mutlak kenapa kata utamanya harus menjadi verb three? Kata katanya mana? Eight. Verb three dan eight. Yeah. Noodle was eaten. Sampai sini pun, sebenarnya sampai sini pun selesai. Karena info yang paling penting adalah di objeknya, mie-nya sudah, mie-nya dimakan. Tapi kalau kalian ingin menambahkan misalnya adding the subject, adding the subject with by. Nah, by mie. Mie ya menjadi pronoun bentuk objek. Noodle was eaten by me. Sampai sini. Mengerti kan? Iya. Emang ya? Oke, okay. Good. Karena kalian sudah mengerti, silakan kalian catat dulu yang ini di buku kalian, agar kalian bikin nempel. Ini. Udah? Finish. Coba dulu. Oke, okay. Silakan waktunya 3 menit. Ini aja nih. Thank you.
Di sini saya punya LKPD, jadi kalian mengerjakan, silakan buka LKPD 1, lembar kerja 1. Masih dalam grup, kalian silakan LKPD 1. Ada gambar apa di sana? There's ship. And what the name of the ship? Titanic. And what is Titanic? Okay. Titanic adalah kapal terbesar yang pernah dibuat pada tahun berapa ya? 1800. 1900 ya? Ya, 1912. Titanic. Nah, tugas kalian di LKPD 1, silakan cari kalimat pasif, lalu dipecah-pecah. Mana subjeknya, mana kata kerjanya, dan mana lain-lainnya. Cari 5 yang kalian ketahui. Yang gimana ya? 3 aja, cukup 3 aja. 3 aja. Mana sih kira-kira yang isi saja di atap ini untuk bersama. You're right. Why? You did.
No, I next part. Belakang kalimat,
I know. Boys, can you finish? What? You want to go? Thank you.
silakan jelaskan ke teman-teman lain kenapa berubahnya seperti ini. Karena aktif sentence yang collision damage the whole. Lalu yang pertama adalah pindahkan objeknya menjadi di depan. Lalu satu tambahkan tambahkan ubi itu tubinya was. Terus lalu ini apa kromnya lalu setelah krom tambahkan bye. Terus sama tambahkan ini apa namanya? Yes, itu semua. Nah, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, saya akan
kameramen dapat reward gitu.